geser-geser ruang TV atas. Kita langsung aja ke video geser-gesernya. Oh, mau di unboxing dulu bukannya langsung. Ini kita ada beli apa? Bracket teleskopik yang bisa diatur-atur ke kanan ke kiri. Oke, Moms. Kita langsung aja mulai dekor makeover-makeovernya. Ya, jadi video unboxing bracketnya sudah tayang duluan ya, guys. Jadi kita langsung aja geser-geser ruangan 2x2,5 ini yang sangat mungil. Sebenarnya nggak makeover gimana-gimana ya, cuma geser-geser aja karena aku tuh masih pakai TV tabung, guys, sebelumnya. Tinggal taruh TV ininya biar luas aja di sini buat nonton. Thank you.
si joget-joget ini. Pasang dulu ya Allah, muka kok ini pocap sekali. Oke bun, jadi ini udah selesai gimana-gimana. Udah mulai kelihatan kan, agak luas lah ya, lumayan ketimbang yang tadi tumpuk-tumpukan. Nah ini aku sertakan foto sebelumnya. Ini videonya sesudah di makeover. Karena ruangannya emang kecil, jadi kita nggak terlalu banyak tambah-tambah hiasan apa gitu, karena takut penuh gitu kelihatannya. Nah ini udah TV-nya bisa digeser-geser, alhamdulillah udah ganti dari tabung ke Android. Masya Allah, tabarakallah. Nah pokoknya kalau kalian mau TV atau bracketnya yang bisa digeser-geser ini, atau meja rotan aku, boleh banget cek description box ya. Kalian bisa lihat di description box, nanti tinggal klik linknya. Nah ini udah dipasang foto yang emang tadinya ada di situ. Ini udah berantakan bun, karena ini udah hari keduanya. Oke, makasih yang udah nonton, semoga menghibur. Tuh kalau aku sih seneng banget ya, karena udah terlihat luas walaupun kecil. Bye bye, makasih yang udah nonton. BTW jangan lupa dicek description boxnya. Oke, segitu aja dulu videonya. Udah ganti baju karena mau ke undangan akikahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.